Ini dompet gue ya, BTW. Karena gue mau pamer loh. Gue selalu bawa Imani. Soalnya kenapa? Ada foto ibu. Menjilat dikit, Bu. Love you, Dad. You know your best son who is. Hey, gue Marco. Ini adalah 5 hal yang selalu gue bawa. Biasanya gue selalu bawa ini, pocket bag ya. Dan barang pertama yang selalu gue bawa yaitu parfum. Parfum ini gue selalu pake yang mereknya Lacoste. Kenapa? Karena ibu yang beli. Karena ibu yang beli. Jadi apapun yang ibu beli, gue selalu makasih. Lacoste. Barang kedua, gue selalu bawa power bank mini atau power bank pocket. Kenapa? Karena simple banget, praktis, bisa dibawa di mana aja dan selalu ada di mobil gue satu, di kamar gue satu, dimanapun ada satu pokoknya. Biasanya gue beli yang minim, biasanya 10 ribu apa gitu, MHZ ya, apa gitu, KM per hour, KM per hour. Itu mobil ya, gue ditipu. Tapi biasanya gue selalu bawa ini, selain fungsinya gue selalu mainan HP yang bikin baterainya habis, sama biasanya buat kerja, akhir-akhir ini untungnya. Kenapa warnanya hijau? Karena gue suka banget hijau, jadi setelah ini pun banyak banget perintilan yang akan bernuansa hijau. Power bank. It's small but powerful. Just like my dick. Yang ketiga itu selalu ada buku-buku dan alat tulis. Kenapa? Jadi biasanya gue bikin-bikin ide-ide konsep buat sudut undang atau buat sketsa-sketsa lain atau buat jadwal. Katanya pernah mau diminta jiwanya. Itu jiwanya buat apa? Belum tahu ya? Nonton makanya sudut undang. Jadi selain itu juga gue bawa ini karena gue tuh pelupa. Jadinya ada jadwal juga buat Senin sampai Minggu dan tanggalnya. Next. Mana? Nanti gue beresin sendiri, tenang. Alat tulis. Ya, buat nulis. Buat apa lagi? Yang keempat itu ada AirPods. Kenapa gue pakainya AirPods? Karena gue mampu. Jadi biasanya itu gue pakai AirPods ini. Gue bagiin dulu boleh? Kalau kalian belum pernah lihat AirPods tuh kayak gini nih. Nyala ke HP gue. Sebentar ya. Gue biasanya tuh deal-dealan. Pakainya tuh pakai AirPods. Supaya kenapa? Biar orang tuh gak denger. Gue deal-dealannya berapa M. Ya. Iya. Oh sebentar. Ada telepon. Apa? Contoh. Itu contoh, Marlo. Tapi kan kalau pakai headset biasa juga orang-orang gak denger. Bener. Tapi AirPods itu Prestige, HRV. AirPods. To look rich when you are poor. Bang kelima, lip balm. Kenapa? Ini seriusan sumpah. Gue selalu ada lip balm di mobil satu, di kamar satu. Yang selalu gue bawa di pocket itu satu. Kenapa? Karena bibir gue selalu kering. Udah lama enggak? Enggak. Enggak basah, kering makanya. Pakai. Lip balm. I like lips. Oke, sekian ya. Gue mau ada bisnis lagi. Thank you. Bye bye. Dadah. Kenapa harus pakai monolog? Gak apa.